Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lixius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyap TV. Hilyap TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dilansir langsung nih dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan selamat hari raya Idul Adha 1442 Hijriah. Selamat hari raya kurban, semoga kurban kita berkah untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya dan terlihat di sini keluarga Ayu Ting Ting tersenyum lebar. Lihat sangat serasi perpaduan baju lebarannya. Wah, keren-keren sekali keluarga Ayu Ting Ting. Semuanya kapol ya, mulai dari Mom Aiting, Ayu Ting Ting, Ayah Rojak Shiva dan juga Biokils Humairah Rajak. Terlihat sangat kebersamaan mereka, sangat begitu dekat. Dan terlihat di sana hanya Ayah Ojak di yang paling ganteng sendiri di antara semuanya karena paling maco ya. Sehat selalu untuk semuanya. Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat mengucapkan minal aidin wal faizin juga untuk Ayu Ting Ting dan juga seluruh keluarga besarnya. Dan di sini tak tanggung-tanggung ya, karena Ayu Ting Ting membuka kolom komentar, banyak sekali nih komentar berdatangan, sampai 2000 komentar nih. Wah, baru berapa jam ya, banyak sekali komentar berdatangan nih dari Gaboy. Selamat hari raya Idul Adha Ayu dan keluarga, maaf lahir batin. Terima kasih Kak Gaboy. Dan Ayu Ting Ting langsung menjawab nih, mohon maaf lahir batin. Dan dari Chef Norman Ismail, minal aidin wal faizin, selamat Idul Adha Ayu Ting Ting dan keluarga. Kemudian dari Lia TM, maaf lahir batin buat Ayu dan family, met Idul Adha. Dari El Zahra 12, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kesayangan. Dari I Lovers, selamat Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah Ayu Ting Ting, sehat-sehat ya sekeluarga, amin. Dan dari Ayu Ting Ting 92 Bilkis Malaysia, mohon maaf lahir batin Ayu Ting Ting, amin, mohon maaf lahir batin. Seteruati Ayu Ting Ting, wah dari Malaysia juga ya. Dan di sini juga dari sahabat kita, Dias Ayu Ting Ting, minal aidin wal faizin, Ayu dan sekeluarga. Lia Putria dan 99, love you Ayu Ting Ting. Dan juga dari Muhammad Akbar, amin ya rabbal alamin, Ayu Ting Ting, Bilkis Khumairah Rajak, Mom Ayu Ting, Shifa Shifa. Terima kasih Muhammad Akbar. Dan masih banyak lagi ya ucapan dan doa dari para sahabat untuk Ayu Ting Ting yang memang pada hari ini bertepatan dengan hari raya kurban. Minal aidin wal faizin ke Ayu, cius komentar pertama, hehehe, Revi Endut, selamat hari raya Idul Adha, syaranye dari Nabila Radianti. Terlihat sangat cantik dan serasi nih ya, semua pakaiannya kapel. Dan juga di sini Ayah Ojak terlihat sangat semeringah. Dari KDI 2020 Aiman, maaf lahir batin, teteh love you, Greksi, selamat hari raya Idul Adha. Ridials Ayu Ting Ting, masya Allah, minal aidin wal faizin, the Rojak family dan semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Potroli Ayu Ting Ting, selamat hari raya Idul Fitri. Tak hanya Ayu Ting Ting, di sini juga Mom Ayu Ting mengunggah status yang sama dengan foto yang sama juga nih. Mom Ayu Ting, assalamualaikum, kami keluarga besar mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Dan status selanjutnya nih dari Mom Ayu Ting juga ya, kenangan haji ibu dan ayah 25 bulan 9 2013 tahun lalu.
Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu tulis Mom Aiting di akun Instagram pribadinya mengenang masa lalu yang saat itu Ayu dan seluruh keluarga sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci bersama-sama. Rindunya hati ingin lagi ke sana, tulis Ayu Ting Ting. Dan juga Mom Ayu Ting ingin mengulang kembali kisah perjalanan mereka di Tanah Suci bersama keluarga besar. 2013 tahun 2013 adalah tahun di mana Ayu dan seluruh keluarga bersama-sama melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Kita doakan semoga pandemi cepat berlalu dan Indonesia bisa kembali pulih dan semuanya bisa kembali melaksanakan ibadah haji seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke sahabat, inilah status Instagram terbaru dari Ayu Ting Ting dan Mom Aiting, Umi Kalsum, ibu tercinta dari Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan inilah dia beberapa status terbaru Ayu Ting Ting dan Mom Ayu Ting di hari raya Idul Adha, tepatnya Idul Kurban tahun ini. Sehat selalu untuk Ayah Ojak dan seluruh keluarga. Oke sahabat, selamat menyaksikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.